Nimas Kandasari, salah satu tokoh dalam sejarah Cirebon, masih meninggalkan nama harum hingga sekarang. Dia digambarkan sebagai wanita cantik, sakti, dan berbudi. Nama Nimas Kandasari dalam sejarah Cirebon lekat dengan misi menundukkan Kerajaan Galuh, Kerajaan Hindu bawahan Pajajaran. Kerajaan Galuh merasa terusik dengan berdirinya Kesultanan Cirebon. Terlebih sejak dinyatakan oleh Pangeran Sakrabuana bahwa Cirebon adalah penerus resmi Pajajaran. Ketika akhirnya pecah perang antara Kerajaan Galuh dan Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak Bintoro turut membantu Kesultanan Cirebon. Bahkan Raja Demak, yakni Sultan Trenggono sendiri, yang maju memimpin pasukan Kerajaan Demak Bintoro. Namun, kekuatan pasukan Adipati Kuningan, Arya Kemuning, yang dibantu pasukan Kesultanan Demak Bintoro tak mampu menembus pertahanan Kerajaan Galuh. Sunan Gunung Jati akhirnya memerintahkan Nimas Kandasari untuk mengemban misi Teling Sandi. Dari misi itu, Nimas Kandasari berhasil mencuri pusaka Kerajaan Galuh, yakni berupa Bokor emas atau Kandaga emas sebagai jimat andalan kesaktian Prabu Cakraningrat yang menjadi kekuatan pertahanan kerajaan. Pusaka tersebut kemudian diserahkan kepada Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Nimas Kandasari bersama pasukan menyusup ke Kerajaan Galuh. Begitu masuk pinggiran kota Raja Galuh, Nimas dan pasukannya menyamar sebagai ronggeng keliling atau ronggeng Bugis. Nimas Kandasari ditugaskan untuk menggoda Prabu Cakraningrat dengan harapan dapat melarikan pusaka Kerajaan Galuh. Inilah salah satu versi kisah sejarah Nimas Ayu Kandasari atau Nimas Ratna Kandasari atau juga Sarifah Fatimah Kandasari. Dikisahkan Pangeran Sakrabuana biasa disebut dengan Mbah Kuwu Sangkan sedang bertapa di bawah sebuah pohon. Setelah itu, beliau membangun padukuhan atau pemukiman yang semua tanamannya serba jadi dan tumbuh subur. Selanjutnya, pemukiman itu menjadi masyhur dan terkenal dengan nama Padukuhan Panguragan. Dititipkanlah Sarifah Fatimah Kandasari di pemondokannya Mbah Kuwu, sehingga dipanggil dengan sebutan Nyimas Panguragan. Nyimas Kandasari sering dikenal dengan nama Sarifah Mutmainah, putri Syekh Datuk Soleh dari Kerajaan Pasai. Dia merupakan adik kandung Fadilah Khan atau yang sering disebut
Paletehan. Nyimas Kandasari konon dibawa serta oleh Mbah Kungu Cirebon saat dia pulang dari berhaji. Kandasari diboyong dari Pasakit Cirebon untuk menyelamatkannya dari sebuah wabah yang berbahaya di daerah asalnya. Setelah diajak menetap di Cirebon, Kandasari kemudian dididik oleh Mbah Kungu Cirebon sehingga memiliki kemahiran bela diri yang tak tertandingi. Selain memiliki kemahiran ilmu bela diri, Kandasari diceritakan sebagai perempuan yang sangat cantik cerita, sangat rupawan, molek, dan lincah layaknya Sri Kandi dalam lakon pewayangan. Mbah Kungu Cirebon juga mendidik Kandasari dengan ajaran agama Islam dengan mengirimnya ke pesantren Syekh Kuro di Karawang. Dari pesantren yang berada di Karawang, kemudian berita tentang kecantikan Kandasari menjadi perbincangan orang-orang dari berbagai daerah. Banyak orang, terutama para pembesar dari negeri seberang, akhirnya ingin menikahi perempuan yang mempunyai keunggulan kanuragan, agama, dan sangat cantik itu. Selain itu, Nyimas Panguragan juga berguru kepada Kanjeng Sunan Jati. Setelah berbaiat syahadat, beliau belajar ilmu syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Di samping itu, Nyimas Panguragan juga belajar ilmu bela diri, kanuragan, dan ilmu kesaktian. Pada usia 15 tahun diberi wejangan oleh Sunan Gunung Jati, "Kamu adalah perempuan, tapi kamu kelak akan menjadi pendekar aulia." Nyimas Panguragan sudah termasyhur dengan keperwiraan dan kesaktiannya. Beliau juga terkenal dengan kecantikannya sehingga dipanggil dengan sebutan Nyimas Ayu Kandasari. Banyak para pejabat, para pangeran, para juragan, satria, Syah Bandar, dan orang-orang terpandang dari berbagai negara datang berduyun-duyun kepada Mbah Kungu untuk melamar Nyimas Ayu Kandasari. Sambil menunggu jawaban, mereka membuat pemondokan di Cirebon. Ki Kusangkan berkata kepada Nyimas Panguragan, "Putriku Kandasari, aku minta kamu supaya mau bersuami. Sudah waktunya menikah. Mana yang kamu pilih, salah seorang yang telah melamarmu? Ada Demang, mantri, satria, bupati, dan para kegedeng. Ada juga para juragan dan para nakoda yang sedang menunggu di pondokannya masing-masing. Beritahulah kepada ramamu ini, siapa yang kamu senangi, anakku?" Sang putri Kandasari pun lalu menjawab, "Rama, sekarang sang putri belum ingin bersuami, Rama. Masih enak mengolah diri, belajar." Lalu Ki Kungu dengan bijak berkata, "Duh putriku, tidak enak orang jadi kembang bibir, disebut-sebut namanya oleh tiap orang. Jika engkau tidak segera menikah, tentu dirusaklah duku panguragan ini, Nduk." Ratna Kandasari pun kemudian menjawab, "Baiklah Rama,
hamba mau bersuami dengan syarat calon suamiku nanti bisa mengalahkan hamba, melebihi kesaktian hamba. Hamba akan mengabdi kepadanya walaupun dia orang melarat. Silakan Rama adakan sayembara kepada orang-orang dari 25 negari. Siapa yang lebih dulu menangkap saya, dialah yang berhak menjadi suami saya. Jika sekarang saya terima lamaran seseorang, tentu yang lain tidak akan terima. Dengan sayembara ini, maka akan adil Rama. Tersebutlah sebuah nama Magelung, seorang pemuda gagah dan tampan. Adalah seorang pengembara yang tak tentu arah. Tapi kakinya itu telah membawa dia berjalan ke arah barat laut dari tempat dia bertemu Sunan Gunung Jati. Langkah demi langkah dilewati hingga dia tiba di daerah yang disebut dengan Sela Pandan. Semakin masuk ke perkampungan, dia menjumpai keramaian. Orang-orang berkumpul seperti sedang menyaksikan sebuah pertunjukan. Ternyata ada adu tanding digelar di tengah-tengah mereka. "Begitu," kata Magelung. Sayembara yang diikuti orang-orang sakti mandraguna dari berbagai daerah digelar oleh Ki Ageng Sela Pandan atau Mbah Kuwu Cirebon. Orang-orang sakti tersebut bertarung beradu kesaktian dengan seorang perempuan yang ayu jelita. Dialah Nyimas Ayu Gandasari. Meskipun perempuan, dia tak terkalahkan dalam sayembara tersebut. Dalam sayembara itu ada satu aturan, siapapun yang bisa mengalahkan Gandasari akan dijadikan sebagai suaminya. Namun sayang, nyatanya tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Gandasari. Setelah semua pembesar, tidak ada yang bisa mengalahkan Gandasari. Magelung yang terpesona oleh Gandasari turut serta dalam sayembara. Setelah melalui pertandingan yang sengit, akhirnya Magelung mampu mengalahkan putri Gandasari. Namun, entah mengapa, mengetahui ada orang yang bisa mengalahkannya, Gandasari seketika itu juga lari tunggang langgang. Kemudian, meminta perlindungan ke daerah Gunung Jati. Melihat Gandasari berlari, Magelung pun mengejarnya. Sesampai di daerah Gunung Jati, Gandasari menjumpai Sunan Gunung Jati. Dia pun bermaksud berlindung kepada Sang Sunan dari kejaran Magelung. Magelung pun terkejut setelah bertemu kembali dengan orang tua yang bisa memotong rambutnya itu. Magelung seolah lupa dengan tujuan awalnya datang ke Tanah Jawa. Saat ditanya Sang Sunan, dia menjawab ingin memperistri Gandasari. Dia merasa berhak mendapatkan Gandasari karena hanya dia yang bisa mengalahkan Nyimas Gandasari. Dan aturan sayembara menyebutkan bahwa yang menang atas Gandasari, dialah yang berhak untuk mengawininya. Magelung benar-benar lupa tujuannya datang dari tanah seberang menuju ke Tanah Jawa sekarang. Saat sosok guru sebagai tujuannya itu sudah berdiri di depannya, dia malah menginginkan seorang gadis ayu jelita yang baru saja dikenalnya. Tapi Sang Sunan begitu bijaksana.
dia pun mempersilahkan keduanya untuk menikah. Akan tetapi, beliau berujar bahwa pernikahan yang patut bagi keduanya bukan pernikahan di dunia yang fana, melainkan pernikahan abadi di akhirat. Kedua insan manusia itu akhirnya mengerti yang dimaksud oleh Sunan dan menerima keputusan tersebut. Magelung dan Gandasari menjadi suami istri tanpa melakukan hubungan jasmaniah. Magelung dan Gandasari akhirnya menjadi murid Sunan Gunung Jati dan turut serta dalam upaya penyebaran ajaran agama Islam di Cirebon. Catatan juga menyebutkan keduanya memiliki peranan penting dalam penaklukan Raja Galuh dan Talaga oleh Cirebon. Pada masa selanjutnya, Magelung menetap di sebuah daerah yang dipenuhi belantara. Di daerah tersebut banyak tumbuh pohon kendal. Di daerah yang kita kenal sebagai daerah Karang Kendal itu, Magelung mengajarkan ajaran Islam kepada para murid-muridnya. Sebagai seorang yang mengajarkan agama Islam, masyarakat kemudian menyematkan dengan gelar Syekh kepada Magelung, hingga dia dikenal dengan nama Syekh Magelung. Sementara Gandasari dikenal dengan gelar kehormatan Nyimas. Sambil terus belajar dan berjuang menyebarkan Islam di Cirebon, Nyimas Gandasari mendiami daerah Selapandan yang sekarang dikenal dengan sebagai Desa Pangoragan.